Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Sesuatu Yang Lebih Baik. Buku ini dituliskan oleh Calvin Birok. Buku ini menceritakan atau menyatakan bagaimana kita di tengah-tengah tekanan dan pencobaan kehidupan, kita merindukan sesuatu yang lebih baik. Kerinduan ini bukan sesuatu yang baru. Kalau kita mengingat kembali perjalanan bangsa Israel di padang belantara, mencari tempat tinggal yang lebih baik. Begitu pula dengan orang Yahudi, menunggu pembebasan dan kesempatan yang menuntun kepada kehidupan yang lebih baik. Sekarang kita masih berjuang untuk sesuatu yang lebih baik. Ya, bagaimanakah cara terbaik memuaskan kerinduan jiwa kita saat ini? Oleh sebab itu, saya rindu pada saat ini untuk mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke halamannya yang ke-195, judulnya Terlantar Tetapi Tidak Ditinggalkan. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Nehemia 9 ayat 19. Nehemia 9 ayat 19 dikatakan, "Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang, karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Kecuali Kaleb dan Yosua, semua orang yang meninggalkan Mesir meninggal selama 40 tahun pengembaraan Israel di padang gurun. Mereka karena ketidaktaatan mereka. Satu generasi ditolak, bangsa itu tidak memenuhi syarat bangsa yang tidak terhormat." Nehemia mengingatkan kita bahwa meskipun mereka sering tidak setia dan ditelantarkan, mereka tidak pernah ditinggalkan. Yahweh tidak hanya memberikan mereka tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari, tetapi Dia juga memberi Roh-Nya yang baik untuk memberikan kepada mereka petunjuk dan mana untuk makanan mereka. Seperti yang dijanjikannya, Dia mencukupi mereka sehingga mereka tidak kekurangan. Pakaian mereka tidak menjadi rusak dan kasut mereka tidak menjadi rusak di kakimu. Di dalam Ulangan 29 ayat 5 dikatakan, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Di dalam Yesaya 63 ayat 9. Hukumannya seringkali terasa pahit, tetapi itu membuat mereka menjadi lebih baik. Murka Tuhan bukan hanya masalah perihnya hukuman, tetapi langkah-langkah untuk memperbaiki yang menginstruksikan untuk bertobat. Ya, jadi bagaimana nasihat firman Tuhan saat ini? Ya, kembali mengingatkan kita bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umat-Nya. Bagaimana Tuhan masih memberikan kasih-Nya yang sama kepada masing-masing kita. Ya, dikatakan di sini, di dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, bagaimana kedua pemuda ini yaitu Kaleb dan Yosua, yang mereka masih tetap bertahan ya untuk mendapatkan suatu negeri yang Tuhan janjikan itu. Ya, bagaimana setiap perjalanan mereka, ya setiap pergumulan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Perjalanan bangsa Israel adalah perjalanan yang cukup panjang. Ya, banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel ini. Ya, penuh, terkadang mereka melihat akan mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa hampir setiap hari. Ya, tetapi mereka tetap berpaling daripada Tuhan, mereka tetap mengeraskan hati mereka. Ya, begitulah yang digambarkan kepada umat-umat Tuhan saat ini. Ya, bagaimana terang itu sudah ada sebenarnya pada kita, tapi kita menahan itu. Ya, kita tidak mau ya memberikan terang itu kepada orang lain. Ya, tapi biarlah nasihat firman Tuhan saat ini mengingatkan kembali kita untuk kita boleh menetapkan hati kita
mengandalkan Tuhan kita untuk melakukan setiap pekerjaannya dengan sepenuh hati kita. Ya, di sini dikatakan bagaimana Tuhan memberikan tiang awan pada siang hari supaya bangsa Israel ini tidak terkena akan terik matahari. Ya, dan begitu dengan tiang awan pada malam, tiang api pada malam hari. Ya, tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Ya, sehingga pada saat mereka berjalan, kaki mereka tidak terantuk. Mereka bisa melihat jalan itu dengan jelas. Ya, dan juga dikatakan bagaimana pakaian mereka tidak menjadi rusak. Dan kasut mereka atau sepatu mereka tidak menjadi rusak. Ya, begitu luar biasanya Tuhan menjaga dan pelihara umat-umatnya. Zaman ini kita banyak mendengar tentang kelemahan Israel modern, tentang kurangnya kerohanian di gereja, tentang fakta bahwa kita seperti rekan-rekan kita pada zaman dulu yang telah menyimpang terlalu jauh di padang gurun. Memang benar seharusnya Israel modern dari dulu telah mencapai warisan tersebut. Ya, kemudian di sini dikatakan, memang benar seharusnya Israel modern dari dulu telah mencapai warisan tersebut. Kita juga sering frustasi dalam perjalanan kita. Ya, sangat tepat bila kita digambarkan sebagai Laodikia pada Wahyu 3. Tetapi mereka yang terobsesi dengan ciri-ciri Laodikia, kita tidak pernah bisa mengatasi kenegatifan dan kesuraman yang dihasilkan oleh fokus yang berlebihan pada kelemahan gereja. Ya, jadi kalau kita melihat kelemahan-kelemahan gereja kita, ya baiklah kita boleh doakan. Jangan kita mengkritik, jangan kita menggerutu, jangan kita melawan. Tapi kita boleh doakan, kita boleh saling membangun satu dengan yang lain. Ya, bagaimana kita digambarkan oleh bangsa Israel modern di zaman akhir ini? Hanya ingin memuaskan diri kita. Ya, mungkin kita sudah terlalu banyak melihat mujizat-mujizat sehingga itu menjadi hal yang biasa. Sama seperti bangsa Israel zaman dulu, mereka sudah terbiasa melihat mujizat itu. Ya, akhirnya mereka tidak percaya dan mereka berpaling. Kita juga menderita kerugian karena ketidakpercayaan. Ya, kita juga memerlukan kebangkitan, pertobatan, dan pembaruan. Yang membara merupakan kebutuhan kita yang terbesar dan paling mendesak. Namun kita perlu menaruh ke hati kita kenyataan bahwa bahkan meskipun dengan segala pergumulan kita, kita tetap biji matanya. Ya, jadi bagaimana Tuhan menjaga kita? Ya, seperti biji mata itu sangat dekat kita sebenarnya kepada Tuhan itu. Di dalam Mazmur 17 ayat 8. Dan bahwa gereja yang lemah dan cacat yang perlu ditegur, diperingatkan dan dinasihati merupakan satu-satunya objek di bumi di mana Kristus menganugerahkan perkara-perkaranya yang tertinggi. Ya, pemikiran ini menghasilkan optimisme dan jaminan yang memerangi keputusan mereka yang tertekan oleh penyakit Sion dan menanamkan kepercayaan yang penuh harapan kepada kesetiaan yang lebih mendalam. Ya, jadi kita harus mempunyai kesetiaan yang lebih lagi. Ya, bagaimana kita ya diselamatkan oleh karena penurutan kita. Ya, bagaimana Tuhan ya setiap hari yang kita rasakan dalam kehidupan kita ini itu adalah mujizat. Mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, pada saat kita tidur di malam hari dan kita bangun, itu adalah mujizat yang Tuhan berikan untuk kita. Pada saat sinar matahari itu mulai bersinar, itu adalah mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, pada saat hujan itu turun membasahi bumi ini, itu adalah mujizat yang Tuhan berikan untuk kita. Apakah kita sadar dengan semuanya itu? Ya, biarlah kita terus merenungkan akan setiap nasihat firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita lebih peka lagi untuk mendengarkan akan suara Roh Kudus itu. Ya, biarlah di dalam apapun yang kita lakukan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berterima kasih kepada Tuhan. Ya, karena contoh daripada bangsa Israel ini, biarlah kita mengambil akan sisi positifnya
untuk kita praktekkan itu di dalam kehidupan kita setiap setiap harinya. Ya, kalau kita mengingat bagaimana perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ya, Yesus begitu sabar. Ya, Yesus begitu lemah lembut menuntun akan setiap murid-murid ini. Ya, walaupun murid-murid ini mungkin mereka belum mengerti dan memahami ya apa artinya Yesus turun ke dunia ini. Tetapi Yesus ya terus mengajarkan mereka dengan penuh ketabahan, dengan penuh kesabaran. Ya, dan Yesus rela berkorban. Ya, sehingga pada saat Yesus mati dan Yesus dibangkitkan, bagaimana murid-murid itu ya baru mengerti akan misi Yesus di dunia ini. Ya, begitu pula dengan kita pada saat kita berada di dunia ini. Ya, kita butuh pengorbanan. Mungkin waktu kita, tenaga kita, apapun itu yang bisa kita lakukan. Kita lakukan itu ya bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan saja. Ya, biarlah teladan yang Yesus sudah contohkan kepada kita. Ya, kita boleh praktekkan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, walaupun di dalam perubahan karakter. Ya, perubahan karakter ya itu adalah sesuatu yang tentunya sangat sulit. Ya, tapi bila mana kita mau untuk diubahkan, maka Tuhan akan menunjukkan ya suatu jalan. Dia akan memberikan kita ya petunjuk apa yang harus kita lakukan. Dan biarlah kita boleh mengambil komitmen kita saat ini ya untuk terus memandang kepada Tuhan. Biarlah sesuatu yang lebih baik itu akan menjadi bagian kita dan juga akan menjadi bagian orang-orang di sekitar kita. Ya, dan kita doakan dengan penuh kesungguh-sungguhan, kita katakan, Tuhan, selidikilah hati saya. Apakah saya memang sudah benar-benar mengasihi Engkau dengan setulus hati saya, dengan sepenuh hati saya? Sebagaimana Engkau mengasihi saya, dan bantu saya Tuhan untuk mengasihi orang-orang di sekitar saya. Ajarlah saya untuk datang kepada-Mu dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan. Ya, sehingga Tuhan akan melihat itu. Ya, biarlah iman seperti Yesus akan menjadi bagian masing-masing kita. Iman yang selalu bergantung sepenuhnya kepada Bapa di surga. Ya, biarlah pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari setiap pagi atau setiap sore, ya dalam setiap renungan-renungan kita, ya biarlah semuanya itu jangan berlalu begitu saja. Tapi biarlah kita meminta Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Bantu saya Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sekecil apapun itu, saya mau untuk dilatih, saya mau untuk diajar. Ya, untuk mempunyai roh pengorbanan itu. Bantu saya Tuhan untuk mempunyai roh kerendahan hati itu. Ya, sebagaimana pelajaran kita pada saat ini, terlantar tetapi tidak ditinggalkan. Ya, bagaimana ya Tuhan mengizinkan ya ujian-ujian itu datang kepada kita. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bila kita datang berseru di bawah kaki salibnya, maka Tuhan akan memberikan pertolongan untuk kita. Dia akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Oleh sebab itu, sangat penting untuk melatih kehidupan kita saat ini. Ya, sehingga di akhir zaman nanti, ya banyak kesulitan-kesulitan tentunya yang akan kita hadapi. Tapi kita hadapi itu dengan penuh sukacita. Karena kita penuh penyerahan kepada Tuhan. Ya, karena di akhir zaman ini, ya bagaimana setan menjadikan, ya bukan dia menjadikan hitam dan putih, tapi setan menjadikan hitam dan abu-abu. Ya, jadi hanya perbedaannya hanya tipis. Ya, kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak berjaga, kita tidak waspada, ya maka kita akan ditipu olehnya. Ya, biarlah kita terus berpegang terhadap firman Tuhan ini. Ya, dan kita bersungguh-sungguh lagi di dalam melayangkan doa-doa kita. Sebagaimana Yesus. Ya, pada saat Yesus menghadapi setiap beban kehidupannya, dia sering menyingkirkan dirinya seorang diri untuk berbicara, berkomunikasi dengan Bapaknya. Menjalin hubungan yang baik dengan Bapaknya. Sehingga Yesus dapat kuat menghadapi setiap ujian yang datang.
dan Yesus pun dapat keluar sebagai pemenang. Kita pun bisa seperti Yesus akan keluar sebagai pemenang. Ya, bagaimana sukacita itu ya akan memenuhi kehidupan kita. Ya, tidak ada lagi duka cita atau ratap tangis atau kesedihan. Ya, di sana kita akan mendapatkan suatu kedamaian yang luar biasa. Inilah yang menjadi renungan kita pada saat ini. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan kita. Sebagaimana Nehemia 9 ayat 19, Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiada tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Ya, jadi biarlah kita boleh menjadi terang dimanapun kita berada. Ya, kita boleh membawa akan kabar sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.